place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many. Al Nassr akan kembali melangsungkan pertandingan melawan Al Sabab sebagai lanjutan untuk mencoba memperebutkan perolehan poin puncak klasemen sementara. Ya, memang akan sangat bodoh jika kita terus menyudutkan Talisca, akan tetapi pada faktanya ketika Talisca bermain, Al Nassr selalu kesulitan, dan jika Talisca tidak bermain, Al Nassr malah selalu meraih kemenangan. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. Namun bukan itu yang akan menjadi sorotan pada pertandingan tersebut. Yang menjadi perhatian besar tentunya adalah ruang dan peluang Al Nassr untuk bisa merebut puncak klasemen Liga Arab Saudi yang saat ini diduduki oleh Al Ittihad. Ya, hasil imbang yang diraih oleh Al Ittihad tentunya semakin membuka lebar peluang Al Nassr untuk mengejar ketertinggalan poinnya atas Al Ittihad, di mana baik Al Nassr maupun Al Ittihad saat ini hanya terpaut 3 poin saja. Hal yang lainnya lagi, Al Nassr maupun Al Ittihad masih sama-sama berpeluang besar untuk bisa menjuarai Liga Arab Saudi Pro dengan prediksi 50-50, ya, dan kedua tim tersebut saat ini total memiliki sisa 3 pertandingan yang sama. Berharap Al Ittihad tergelincir dalam 3 laga sisanya bukanlah hal yang sulit, sebab ini adalah sepak bola yang aktif, namun pada kenyataannya semua tergantung pada konsistensi permainan Al Nassr dengan tidak memainkan Talisca, sebab Al Nassr gagal melaju dalam kompetisi apapun, dan masalahnya selalu mengarah pada hal tersebut. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself. Nah, berbicara Cristiano Ronaldo pada pertandingan melawan Al Sabab tersebut, dirinya diprediksi akan kembali mendulang gol tentunya jika wasit adil, dirinya akan mencetak brace, kemudian jika pada performa terbaiknya, dia akan mencetak 3-4 gol, dan mungkin jika dia berada pada performa stabil, dirinya bisa mencetak 1 gol hanya dengan satu syarat, yaitu mencadangkan Talisca. Kendati demikian, Al Nassr sendiri bisa diprediksikan akan menang dengan skor 2-0, 3-0, ataupun hingga skor besar 5-0. Al Sabab menempati posisi ketiga papa klasemen, dan tentunya tim tersebut bukanlah tim yang boleh diremehkan oleh Ronaldo dan kawan-kawan. Akan tetapi Al Nassr harus bisa memanfaatkan laga tersebut dengan meraih kemenangan untuk bisa merebut klasemen liga dan tentunya untuk membuka asa menjuarai kompetisi tersebut. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.